Misi kok? Boleh ngobrol dikit? Dari YouTube pengen ngobrol. Di sini masuk kampung apa udah? Masuk kampung apa namanya? Kebun Jeruk. Kebun Jeruk. Warganya semuanya banyak kan warga Tionghoa sini ya? Ada campur. Ada campur juga dikit yang lain gitu. Yang sebelah sana? Ya, sebelah sana kan kebanyakan orang itu. Orang Melayu. Oh, kalau yang di depan dari jalan besar ke sini itu kebanyakan warganya Tionghoa. Kerjanya apa masing-masing kok? Di sini kebanyakan sawah. Oh, sawah. Oh, nanam padi semua. Padinya di bawah-bawah pohon apa namanya? Kelapa. Ada yang lahan, ada di bawah kebun-kebun juga nanam semua. Oh. Kita punya lahan sendiri atau sewa? Ada yang sewa, ada yang enggak. Lahan sendiri. Cuma kalau punya koko? Punya koko? Punya sendiri. Oh, punya sendiri. Lumayan banyak kali ya? Ada. Jadi mereka penghasilannya selain mendapatkan dari hasil apa namanya? Kelapa gitu. Pisang. Pisang. Sawah ya. Sawah juga ada gitu. Pertanian jenis padi gitulah istilahnya ya. Maaf sebelumnya dengan ko siapa? Ko siapa namanya? Ameng. Ameng. Punya marga apa? Marga siang. Warga itu warga Gau. Gau. Oh, siangnya Gau. Oh. Kalau sini biasa ngobrol sama-sama tetangga pakai bahasa? Bahasa tergantung. Kalau kita itu bahasa Tionghoa. Pakai apa itu? Kek atau kek ya. Oh, berarti di sini sekitaran sini masih banyak kan kek. Kek. Kita kalau jalan pergi-pergi pakai apa, Sok? Pakai ini. Sepeda. Oh, pakai sepeda. Kalau di sini misalkan warung kecil di mana di sini? Agak jauh sedikit. Oh, agak jauh. Di atas, kalau di pasar di ke pasar lagi. Wah, jauh lagi ke pasar. Di sekitaran sini enggak ada. Jalan ada sini. Kebanyakan kita kalau mau ke sana tengah-tengah ke lebih enak ke pasar. Kalau di sini agak jauh dikit. Agak jauh dikit. Tergantung lah. Kalau lagi ke lahan sekali balik. Oh, jadi belanjanya kita kalau pas pergi-pergi gitu ya, pulang dari kelahan atau pulang dari sawah gitu ya. Kita kalau mandi di sini dari air mana? Ada air kolam. Oh, air kolam. Kalau air yang sungai, masalahnya apa? Dia kan ada peternakan ayam, semua kan air ke sungai. Oh, ke situ. Jadi kurang bersih ya? Kurang bersih. Lebih enak di kolam sendiri. Kolam sendiri. Maksudnya kolam kita buat? Buat. Kayak sumur istilahnya ya, biarpun tidak dalam gitu ya. Tampung air. Gitu. Kalau dulu sih, kalau dulu nggak ada peternakan ayam sini sama apa gitu, kelapa sawit, air kan full ngalir ke sini. Ngalir sini semua. Sekarang sih agak kurang. Agak kurang. Kelapa kan dulu kan buahnya banyak, sekarang pisang juga sama. Oh gitu ya. Pengaruh apa? Air sawit kan. Oh, dia sawit. Kan dari depan sumpah racun. Oh, ke sini, ke bawah ke sini. Iya, betul. Kan ke bawah air pasang besar sekali turun. Banyak ikan timbul. Mati. Wah, pengaruhnya besar ya dari dari yang di dalam di atas sana ya, di sawit sana. Masalahnya apa ya? Dia sumpah dari atas sampai ke ujung. Balik lagi semprot sana lagi, berarti tiap hari kerjanya semprot terus. Semprot terus, ya kan? Yeah. Lebar. Habis selesai di sampai ujung, sana udah tumbuh lagi. Oh, ya kan? Gitu. Jadi semprot terus. Iya. Oke. Jadi kalau bagian kita nanam padi kan ada satu tahunnya dua kali, paling sekali semprot udah kena nanam. Iya, itu wajar lah kayak gitu. Jadi pengaruhnya ke kelapa, ke apa namanya pisang juga ya. Nggak kayak dulu lagi. Kan airnya kan ngalir ke bawah. Ke sini. Bawah yang paling parah. Paling parah itu. Memang. Ini kalau lihat di sebelah sini, ini apa, Su? Anu, Su, ya? Apa namanya? Masih campur. Padi ya? Kita nanamnya pun pakai apa namanya? Tugal gitu tugal, ya? Tugal. Harus pakai tugal, pakai tali lah. Kalau sejajar kan enak. Oh, gitu. Kalau kita pakai tali sejajar, kita ambil lumpurnya enak. Enak ya? Kita mau potong kan sejajar. Iya. Kalau bengkok sini, bengkok sana, susah. Kita lewatnya yang susah ya? Iya. Ada pinang juga ya? Banyak ya pinangnya ya? Sekarang ada, tapi harga tak ada. Harga tak ada? Tinggal 5.000 ya. 5.000. Wow. Itu pun proses apa? Proses penjemuran nanti ya, ada lagi pemupasan.
Memetikan. Jadi lama prosesnya untuk bisa sampai dijual itu. Harganya cuma 5.000, Cok. Pernah naik sampai 25.000. Sampai 25.000. Sekarang enggak tahu sampai sekarang belum naik-naik. Malah makin turun. Makin turun ya. Kemarin aku bawa ke sana ke Segedung masih ada 7.000. Wow. 5.000. Makin bisa ditahankan. Sekarang penting kita potong dia, jangan sampai dapat isinya. Kita jemur, simpan pasar 1 tahun masih bisa. Nanti nunggu waktu yang mahal gitu maksudnya. Baru kupaskan lagi. Oh, gitu enggak masalah itu ya. Kayak gini. Yang gimana? Masalah itu kita kan potongnya kan jemur kan tepat ini. Kalau masih kita talokkan simpan, kalau udah harga ada, kita jemur sekali lepencet. Langsung kupaskan dari kupas hasilnya. Oh ini jadi bisa kalau udah masih ketutup ini masih bisa bertahan sampai 1 tahunan masih gitu. Bisa. Jadi kita biarkan. Nanti nunggu waktu misalkan harga pas naik kita jual gitu ya. Di sini masih enaknya yang ini kalau kelapa nggak bisa. Nggak bisa ya. Makin tambah makin tunas. Wah. Tambah tak ada isi lagi tunas. Kita rumah kita ini rumahnya. Itu dengan itu dari kakek ya. Oh dari kakek. Jadi masih berapa keluarga di sini yang nempati? Sendiri kecil, ya? Sama anak-anak istri gitu ya. Oh, itu abangnya? Itu bapak mertua. Oh bapak mertua. Dari daerah mana? Dari Nangamahap. Nangamahap. Oh warga Tionghoa juga? Bukan. Apa? Daya apa di sana itu? Daya Skado. Daya Skado. Ya bang. Ya. Kalau sana namanya daya apa bang? Daya Nangamahap itu? Taman bukan? Taman masih di bawah. Hah? Jenis satu calon. Jenis daya jalan. Apa kalau kita punya daya nama dayanya? Lupa ya aku. Tahu nama dayamu sendiri. Enggak tahu. Kan taman ada. Ada, terus bawa Hulu Skadau lah. Hulu Skadau. Hulu Skadau memang. Kidoh. Hah? Iya. Ada Begidoh juga ya kalau enggak salah ya daerah sana itu. Paling ujung. Oke, makasih. Ya. Dengan Bang siapa namanya tadi? Meng. Bang Ameng. Ya. Ya. Jadi, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan Tionghoa yang ada di daerah Kalimantan Barat. Ini tepatnya di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah ya, Mas Mempawah ya. Ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kalau misalkan kita melakukan perjalanan dari kota Pontianak ke arah sini, paling butuh waktu sekitar 1,5 jam. Mungkin tidak nyampe ya. Ya kurang lebih 1,5 jam ya Bang ya. Karena kita dari Simpang masuk lagi ke sini. Ini jalan di depan kita itu bisa tembus sampai ke Segedong, Kecamatan Segedong, yang dulu kita udah pernah ke sana. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai motor aja nanti ya. Maksudnya warungnya jauh dari sini. Jadi kalau misalkan pakai jalan kaki juga nggak bisa. Nggak bisa, jauh. Lumayan dari sana. Ya, banyak ikannya. Yang besar tuh banyak yang kecil ya. Kita kalau bahasa di Nangat Mahab, apa itu bahasa kita? Apa bahasa dayanya? Pakai bahasa itu Mbak aku Eko. Eko. Koti. Bukan. Itu. Hah? Eko. Pakai dayanya tuh pakai Eko lah. Eko. Oh gitu. Iyalah itu. Kalau bahasa Melayu kan kamu. Kalau kita? Ya, kita. Kita. Kopi bang? Kopi apa? Kopi apa bubuk ya? Kopi bubuk. Biasa ngopi ya kok? Anu bang ya? Kopi bubuk. Kopi hitam ya? Hitam. Nggak. Apa? Bukan di bubuk kopi bubuk. Ada. Teh, coba ada teh nggak ada? Teh ada. Ini kau ya, dari luar loh. Ini kau ya. Okay.
Sinamal? Belum. Belum lah. Enggak banyak saya tadi bawa bekal. Enggak banyak bawa bekal, jadi udahlah ya, dikit. Ya, kalau ya. Bekalnya dikit ya dikit ya. Dah. Yang penting bawa oleh-oleh aja lah untuk mereka. Ya, ya. Ya, Sok. Makasih, Sok, ya. Ya. Kemarin aku tengok bebuknya ada. Oh, gitu ya. Siaran. Ini, Nong. Untuk beli permen nanti, Nong. Siapa namanya? Ajun. Ajun, ya. Ajun. Pegang. Nah, untuk beli permen. Makasih. Iya. Oh, pandai juga bikin ini, ya. Ini carinya di daerah mana biasa ikannya? Di depan. Yang ada di? Yang di pas di sungai depan sini. Oh. Ini sih punya orang suruh guide-kan banyak. Berarti sana. Berarti kalau misalkan bukan punya sendiri kita orang menjahitkan disuruh berarti bayarlah dia upah ya. Upah. Jadi setidaknya ada pemasukan dari nampal-nampal kayak gini juga ya. Bikin tuh ada juga. Bikin juga. Bikin balu ada. Cuma kayak kita kan lagi bikin kan orang lagi ada sobek kan datang cari kita gitu. Tolong tambarkan gitu ya. Ini so kok kalau misalkan kita bikin dari ujung depan sampai sana sudah jadi gitu. Sampai berapa biasa jualnya? Biasa sih sekitar nggak sampai 1 juta. Nggak sampai, berapa ya, perkiraan tuh? Sekitar 800. 800-an. Oh. Jadi komplit ya, udah dapat ini juga ya, ya apa namanya ada. Ini? Ini. Timah. Timah ya, ya untuk penguat pemberat gitu istilahnya. Ini harus ada teknik tertentu nih latihannya ya. Oh ini yang baru nih, yang dari ini sini. Ini yang sambung kakinya lagi. Oh sambung kaki lagi biar agak lebar lagi ya. Masalahnya dia kan udah gantung di sini kan kantongnya terlalu pendek, ikan masih lali. Oh bisa lali ya? Masih kan agak longgar kan. Sekarang tambah lagi, panjangkan, dinaikkan jadi ikan tampuk kantongnya agak dalam. Agak dalam ya betul. Biasanya orangnya dapat ikannya lali di. Oh gitu. Jadi kita sambungkan lagi, kita jadikan lagi, udah pasang kembali lagi. Ini semuanya yang di sini pun kena ya? Iya bekas ini. Bekas. Ikan apa biasa yang didapat sini? Di sini dapat ikan gabus, nila. Nila. Nila kan bekas dulu orang tambak. Tambak itu ya? Waktu lari punya tambak. Sampai sekarang masih ada nilanya. Masih banyak. Kok mungkin itu aja kok. Makasih banyak obrolannya. Saya disambut dia ngobrolnya asik gitu. Maaf ya saya enggak bisa ngasih apa-apa itu cuman seadanya aja. Itu ada kue tuh, Dek, yang di dalam biar untuk adik. Makasih ya. Makasih. Ayo, Pak, saya pamit dulu, Pak. Makasih banyak. Ya, Kak, makasih, Kak ya. Dek, dadah. Yo.